Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat YouTube. Jumpa lagi di channel Mul Modifikasi. Untuk kesempatan kali ini kita akan memodifikasi sepeda motor yang dibikin menjadi BMX motor dari basic Honda Charisma yang dipesan salah satu customer kami dari Jakarta juga, yaitu Bapak Sony. Beliau memesan sepeda motor BMX dengan tipe premium, dan kalian juga bisa kepoin IG-nya beliau atau channel YouTube-nya juga, dan atau kalian juga penasaran sama workshop kami yaitu KMJ Custom, bisa kepoin juga di IG-nya. Dan di sini saya akan membagikan cara-cara untuk membuat bagian-bagian komponen yang hampir semuanya dibuat dengan tangan. Dan saya sering baca di komen, banyak dari kalian yang mencari knalpotnya. Sudah saya sediakan link pembeliannya di deskripsi ya. Dan di situ juga ada link pembelian untuk tutup tangkinya. Untuk membuat ganjelan buat stem stang ini, kita menggunakan plat aluminium tebalan 2 mm. Karena kalau nggak pakai ganjelan kayak gini, nanti sistemnya itu akan longgar banget, nggak bisa kencang. Jadi kita buatin dari plat aluminium tebal 2 mm, kita cetak di as komstirnya. Nah, lalu kita getoknya pakai kayu biar nggak lecet ya sistemnya. Nah, seperti inilah jadinya. Bagi kalian yang masih bingung nyari tutup tangkinya, kalau yang mau bikin BMX motor kayak gini, bisa dicek di deskripsi ya. Di situ ada link pembelian untuk tutup tangkinya. Udah ada lubang untuk hawanya ya. Jadi biar nggak mampet nantinya. Kalau nggak ada lubang hawa, nanti si motornya pasti mogok. Kalau ini udah aman, udah ada lubang hawanya di samping, jadi nggak bakal masuk air. Kunci kontaknya kita menggunakan dari Honda CB, dan dudukannya Honda CB 125. Kita udah potong-potong, jadinya kayak gini bulat. Nah, nanti kita tempel di sini. Nah, ini kita mau contohin aja, tempelinnya kayak gini. Nanti kita akan las pull semuanya. Nah, udah jadi kayak gini ya. Ini kita bisa menggunakan yang kunci kontaknya yang 4 kabel ataupun 2 kabel. Nah, ini kan bawaannya pengeremannya masih tromol, dan kita akan mengganti dengan cakram. Kita membeli satu set tromol cakram bawaan dari Honda Supra X 125 Helmin, semuanya satu set dengan pengeremannya. Nah, kita cukup menggeser saja si stopper ini ke depan sekitar 4 cm, lalu kita las.
Nah, cukup seperti ini aja, simpel kan? Nah, ini adalah langkah pembuatan untuk dudukan joknya. Jadi seperti ini, pipa kita bikin sedemikian rupa. Nantinya ini akan menjadi dudukan untuk batang si joknya. Untuk menambah kekuatan, kita akan membuat tulangan. Di sini kita membuat tulangannya dari plat ketebalannya 5 mm. Dan membentuk malan yang sudah kita buat. Kita potong menggunakan blender.
Dan sekarang langkah terakhir menyetel shock upside down bagian depan. Kita pasang dulu, kita setel dulu supaya nantinya tidak repot lagi untuk menyetelnya. Karena biasanya kalau sudah dicet-cet nanti takutnya lecet. Untuk menyimpan kelistrikannya, kita membuat box yang lumayan cukup besar, bisa menampung aki, CDI, kiprok, dan lain-lain. Karena Pak Sony ini pesannya ingin menggunakan electric starter. Jadi kita harus membuat box seperti ini untuk menyimpan aki dan lain-lain. Untuk kalian yang lagi membutuhkan knalpotnya, bisa cek juga di deskripsi, sudah saya sediakan link pembeliannya.